Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terus di share juga ya. Hai guys, jumpa lagi dengan kita tentunya dengan kabar terbaru terupdate kesayangan kita sekalian. Siapa lagi kalau bukan Lesti dan Bilar yang kabar informasi mereka terupdate terbaru begitu menarik perhatian kita semua. Apalagi di malam hari ini yang mana Lesti dan Bilar sama-sama mereka tampil di acara LIDA 2021 malam hari ini. Tentu kemeriahan kebersamaan Lesti serta romantisme kisah kekisrekan mereka mencuri perhatian kita semua. Apalagi sebelumnya Lesti sempat menangis ketika lagu Ayah Lagu Bapak yang mengingatkan Lesti pada sosok Ayah Kejora yang telah menjadikannya tumbuh hingga sekarang ini. Namun selain Lesti yang dibuat sedih, ada juga hal yang cukup membahagiakan bagi diri Lesti ketika dia mendapatkan surprise boneka yang langsung ada sosok yang membuatnya ya langsung kesemsem. Ia kira boneka itu adalah Rizky Billar. Ya nyatanya boneka yang ia peluk, yang ia kira adalah Rizky Billar, nyatanya bukan Billar. Dia adalah sosok yang mirip dengan Rizky Billar sehingga Rizky Billar pun dibuat cemburu oleh sosok ini. Ditanya apa maksud dan tujuannya? Ya hanya untuk memberikan surprise kepada Lesti dengan boneka kesukaannya. Tentu hal itu pun juga memancing dan memantik perhatian dari Rizky Billar yang merasa jealous akan perhatian dan surprise yang diberikan oleh sosok tersebut. Namun hal itu tentunya akan bisa dilewati begitu saja oleh couple cute kita karena memang Lesti dan Billar adalah sosok yang sama-sama memang sudah sati, sudah sepakat, sudah berkomitmen bahwa mereka akan menjadi satu padu sebagai pasangan suami istri. Maka tak heran ketika si Rizky Billar menjadi jealous. Lesti berusaha memberikan pengertian bahwa dia tidak mengerti bahwa sosok yang ia kira adalah Rizky Billar yang ada di dalam boneka tersebut ternyata adalah orang lain. Tapi hal itu pun merupakan sesuatu yang menjadi ritme keseruan di malam hari ini antara Lesti dan Billar yang so pasti udah kita rindukan. Selain kebersamaan, kasih sayang serta romantisme mereka, ternyata ada jebakan-jebakan Batman yang ternyata itu pun udah disiapkan oleh pihak Indosiar untuk menguji menempa mereka yang semula berupa debu akhirnya menjadi emas. Artinya Lesti dan Billar sama-sama di tempat dan diuji kesetiaan dan kasih sayangnya satu sama lain. Namun bukan berarti Lesti tak menyayangi Rizky Billar ketika ia memeluk boneka yang ia kira sebelumnya adalah Rizky Billar. Walau nyatanya boneka itu adalah orang lain, tetapi maksud hati Lesti yang biasa memberikan surprise-surprise yang tak diduga adalah Rizky Billar. Maka identitas tersebut melekat pada Billar dan sudah menyatu, dan hal tersebut tentunya selalu diingat oleh Lesti sehingga ketika ada surprise baru yang ia tak nyana dan tak menduga bahwa itu adalah sosok lain yang mirip dengan Rizky Billar. Lalu bagaimana menurut kalian terkait kecemburuan Rizky Billar pada sosok tersebut, sosok yang mirip dengan Rizky Billar? Apakah benar sosok tersebut mirip dengan Rizky Billar? Ya, jangan lupa kalian komentar, like, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.